Ternyata sakit. Di sini terapi itu enggak mematoknya, Pak, ya? Enggak. Seikhlasnya, semampunya, seikhlasnya gitu. Sambil Allahu Akbar. Asalkan jujur, kita membantu, benar-benar membantu. Malah enggak dapat ya di iya, itu tarik. Penyakit yang pernah disembuhin itu dulu pernah cerita diabetes, stroke, diabetes gitu. Gimana tuh ceritanya, Pak? Ya prosesnya lama. Itu udah awalnya ya datang ke sini malam-malam, kita kan udah tutup jam 12 malam. Iya. Nah ke sini bawang pulang, kita kan nggak tahu. Akhirnya keluarga sini yang saya kita ya. Apa ternyata orang luar karena diabetes, jadi ukuran nadinya itu kelihatan putih gitu. Jadi seandainya apa video kita nggak di backlist sama YouTube, insya Allah banyak yang tertarik gitu ya. Iya. Dulu berarti YouTube-nya udah banyak, udah subscribernya udah 2000, terus udah naik dapat ikan. Oh, udah ini udah lumayan. Iya, 7000 contoh yang udah ini ya udah membeli. Iya, kalau ini kan masih belum dapat. Sekarang ganti di YouTube lagi channel baru. Ya, buat mereka bismillah. Channelnya apa, Pak? Terapi Herbal Surabaya. Terapi Herbal Surabaya. Ini saya tulis di caption. Jadi besok lusa tanggal 7 kita pengobatan gratis di area Kediri. Besok itu tanggal berapa? Tanggal 7 sampai tanggal 11. 7 Desember? Iya. Oh, 7 Desember sampai tanggal 11 2020 pengobatan gratis di Kediri. Kediri dan sekitarnya. Kedirinya di mananya, Pak? Pasar Tinggi. Oh. Belum ya. Sudah. Allah, Allah. Kenapa terbentur kepalanya? Kepala terbentur kayaknya di mana ya? Kalau ingat-ingat nggak pernah nggak? Pernah, Pak. Kalau terbentur pernah. Sering. Soalnya sebelah kanan ini ada masalah. Sebelah kanan? Iya, sebelah sini. Kenapa? Ada masalah. Apa? Sering migrain nggak? Pernah migrain? Kayaknya sering, Pak, migrain, Pak. Sering? Iya. Cuma migrainnya beda-beda, kadang sebelah sini doang, sebelah sana doang gitu. Iya. Kenapa ini? Saya merasa kalau di AC, di kipas, itu masuk angin. Dan anginnya tuh kerasanya ke ini. Iya. Saya mau kalau ngobatin masuk angin itu nggak dikerok. Betul.
Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi nanti larinya ke kota pulang atau orang pulang ya. Sejenis yang mati. Jadi ya sih bagi yang tak. Allah. Yes. Dan jadi kalau nggak dikerok tuh gimana? Ya. Kalau mau ngilangin masukannya dan mau mencegah masukannya gimana? Ya tadi caranya ada dari sini, sini, tangan di atas, terus tangan sini di kaki. Oh, as. Oke. Ya. Iya iya iya. Di link YouTube-nya saya kasih tata cara juga untuk berbagai macam penyakit juga. Oh, jadi di link YouTube ya? Iya. Nanti lihat YouTube-nya nanti. Oke. Lihat YouTube-nya nanti. Jadi kalau waktu mati caranya gini ya, ini kan kalau sering kayak gini. Kalau apa pak? Waktu setelah mandi. Oh, gitu. Ini ya. Gitu, gitu ya. Oke. Ini untuk saraf. Oh, gitu ya. Soalnya sampai terkena vertigo. Vertigo itu apa? Vertigo ya sejenis struggling. Hah? Struggling. Jadi sini saya terbang ya. Betul. Terus kakinya kesemutan. Jarang. Terus sering panas tangan atau sering kesemutan? Enggak. Ini yang sering kebal. Yang sering kebal. Itu. Oh. Lagi kacang. Kacang? Ya, sama kemangi. Iya, terus? Sama kulit ayam juga, bebek. Itu aja. Tiga. Sama ingat-ingat ya, bukan sarap. Bukan sarap? Bukan. Apa? Sarap itu. Oh. Iya. Iya, iya. Allah Allah. Ini pegang sini aja, terasa tebal. Gitu ya, kebal itu apa nih maksudnya? Keras loh. Iya, keras lebih. Gitu ya. Iya, saya merasa Biasanya sering buka enggak? Enggak sih. Saya gigi? Enggak. Enggak. Aneh ya? Aneh. Kenapa aneh? Ya? Ada perbedaan tulang. Sia. Enggak sakit tulang. Udah pak? Udah, mau gurah? Alhamdulillah ya. Gurah. Aduh. Panas. Saya takut, iya panas. Iya pak. Saya takut sengau. Besok adzan. Iya. Saya menjamin. Gurahnya pakai ini? Iya. Minum dong. Iya minum. Nanti saya kasih tata caranya. Atau sama lihat di YouTube nya dulu. Jadi sampai tahu cara jualnya gimana. Ya. Oke mungkin ya di YouTube dulu ya pak. Ya. Ini udah ya? Udah. Saya pakai baju. Aduh, saya nggak kuat panas. Ini
pasti kalau keringatnya keluar terus jadi kalau di otomis pun dalam itu kan toksin. Nah kalau di area luar pada ini eksim, berarti racun-racun yang ada di kulit kita.